Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada video kali ini, kami akan mereview sebuah liquid Luna Narilla by Indonesia Juice Cartel. Seperti apa liquid ini? Yuk kita simak videonya. Oke, ini adalah liquid Luna Narilla dengan perpaduan flavor blueberry dan banana. Liquid ini dikemas dalam botol cabai gorilla berukuran 100 ml. Liquid ini juga sudah berpita cukai. Pada sisi samping terdapat logo Juice Cartel. Kemudian terdapat peringatan-peringatan dilarang digunakan untuk ibu hamil, 18 plus, buang sampah pada tempatnya, serta komposisi Fiji, perisa makanan, dan nikotin. Kemudian kembalinya lagi terdapat sosial medianya. Ini nikotin 3 mg. Liquid ini diproduksi oleh PT Cartel Karya Indonesia Jakarta. Pada packagingnya ini sangat menarik ya, dengan perpaduan warna hitam, biru, dan ungu mewakili dari flavornya. Oke, setelah video tampak dekatnya, sekarang kita coba drip liquid ini. Untuk yang pertama kita akan mengetes dari aromanya dulu. Dari aromanya, liquid ini lebih dominan blueberry-nya. Dan ketika saya cicipi, liquid ini lebih dominan blueberry-nya. Dan rasa manisnya ini lumayan manis. Oke, kita coba drip ke mod. Untuk modnya saya pakai Magma Box. RDA-nya pakai Reload X. Kapasnya pakai ini, Native Fix. Untuk kawatnya saya pakai Alien Fish Clapton by Baho. Alien V3 yang warna pink. Sebelumnya saya baru fresh wick, tinggal ditetes saja. Kita coba tes aromanya dulu. Dia lebih dominan aroma blueberry-nya, kemudian kayak ada aroma banananya nyusul. Oke, kita drip ya. Sebagai informasi, ohmnya dapat di 30 ohm dan running di 50 watt. Kita coba. Luna Narilla. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Oke. Dari tingkat pH-nya, liquid ini antara soft medium tapi agak medium ya, lumayan mengaruh untuk 3 mg nya, lumayan pure. Dari tingkat manisnya, liquid ini antara soft medium tapi agak medium sih, tapi nggak terlalu over sweet manisnya, masih bersahabat untuk tingkat manisnya. Dan dari segi flavor, liquid ini lebih dominan blueberry nya kemudian banananya ini menyusul jadi satu ngeblend. Pada saat saya inhale liquid ini, dia lebih dominan blueberry-nya, tebel, berasa blueberry banget, tebel banget blueberry-nya. Kemudian banananya ini menyusul. Dan pada saat di exhale liquid ini sudah ngeblend jadi satu antara banana dan blueberry-nya. Dan pH-nya lumayan menggaruk untuk 3 mg-nya. Kalau dari 1 sampai 10 saya beri skor untuk liquid ini 9. Karena liquid ini flavornya lumayan oke. Enggak terlalu over sweet manisnya. TH-nya juga cukup, agak bersahabat dan enak untuk dinikmatin.
Lekut ini dibanderol dengan harga Rp160.000 sampai Rp185.000 di web store terdekat. Oke, sekian review dari kami dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.